بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لهم الدين أما بعد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الضحاك بن مزاحم قال ضحاك بن مزاحم بركاتة رواية إني ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم Dia berkata, itu Allah. Ma ta'allama ahadun al-Quran. Thumma nasiyahu illa bidhambin yukhdithuhu. Tidaklah seorang belajar Al-Quran, lalu dia lupa Al-Quran itu. Melainkan kelupaannya itu disebabkan karena dosanya yang dia lakukan. Thumma qara'a hadil ayat. Kemudian Allah membaca ayat ini ma asabakum min musibah Tidaklah musibah yang menimpa kalian Tapi maka sahabat Disebabkan karena dosa-dosa kalian Waqala Allah berkata Wa musibah allah min nisih Dosa apa yang lebih besar daripada lupa terhadap Alquran quran Semoga Allah SWT menjadikan kita hambanya yang sentiasa menjaga Al-Quran Menghafalkannya membacanya dan mengamalkannya amin ya rabbal alamin